sebenarnya ada wasiat untuk waris. Sebab tu Tuhan dah cakap, kalau ada waktu saya mati, mak saya ada, mak saya dapat 1/6, dah tetap lah. Bapak saya ada, bapak saya dapat 1/6. Kalau isteri saya ada, isteri saya dapat 1/8 kalau ada anak. Kalau anak lelaki saya ada, dia akan bagi 2/1 dengan anak perempuan saya. Mana ada wasiat ada tak? Saya kata. Tapi, ketuanya juga, kalau nak ikut praktik, macam walaupun ada pembahagian macam tu, okay, kalau tuan-tuan tanya kepada saya, okay, macam ni cik, sekarang ni hukum Islam paling tinggi. Tapi kami ni, ialah contoh, kami ada seorang je adik-adik perempuan, yang lain semua lelaki. Takkan kami nak bagi satu je? Jadi dia kata, apa nama, kami nak bagi sama rata. Boleh tak? Jawapan dia ialah, apa yang datang kebaikan untuk keluarga tu? Kalau itu yang datang kebaikan untuk keluarga tu, itu lah cara dia. Bagi sama ya. Bagi sama lah. Sebab Tuhan tu tak nak orang gaduh-gaduh. Dia kan cipta benda tu untuk orang gaduh-gaduh. Tak, itu hukum tu memang paling tinggi dia akan terpakai. Kalau dah tak, dia langsung dalam penyelesaian. Baliklah kepada hukum syarak tu. Kalau tuan-tuan kata apa ni, tuan-tuan kata setuju macam kes tadi, saya pernah dapat 10 orang adik-beradik, seorang dia perempuan. Tak kasi ada seorang yang dapat 1, orang yang dapat 2. Janji sama lah. Jadi dia kata tak apa lah, sebab dia seorang dia perempuan. Jadi kami setuju lah, kami kata bagi sama harta. Sama harta. Sebenarnya, tuan-tuan tak nampak, tuan-tuan saya dah pilih tau barang itu. Nak tak nak tuan-tuan dah pilih, tapi sebabkan kemurnian hati tuan-tuan bagi balik, jadi dah ambil dulu. Lepas tu seolah-olah baru tukar, tapi atas kertasnya saya tuliskan sekali je. Sekali aja bukan berbeza kali. Tapi sebenarnya tuan-tuan dah pilih dulu, kemudian tuan-tuan setuju bagi balik pada yang perempuan. Macam tu. Kan macam ni, kalau yang ini kita nak bagi sama hati kan baik, kita bincang rumah. Kena bincang kan eh? Mana bahaya ni? Satu tanah batu 6? Ya, tak ada. John Steer. Kalau John Steer bagi tu. Itu kena ada cik kias sekali tu. Ataupun apa bagi tahu dululah yang ada ni dulu. Tak tahu tentu semua lelaki kan. Dia kalau mak dia perempuan. Mak dia marah. Mak dia kalau tentu kata faraid, maka yang perempuan tu satulah bahagian dia. Yang mengamalkan 2, 3 kan? 4 kan? 4 dan 8. 8, 9, 10. Yang ni 2 per 10. Yang ni dapat bayang mak dia 1 per 10. 2 per 10, 2 per 10. Berlaki. Automatik dah berkira lah. Itu kalau faraid lah. Tapi kalau sama rata. Kata okey, kami tak kisah. Sama. Jadi 1 per 5. 1 per 6. 1 per 6 berkira. Tapi dah tak ada jalan lain, peraih apa je. Banding ambil lah. Cik Asnur, katakanlah yang aku bersumpah ni, untuk bahagian yang pertama masa dituntut harta tu. Saya kata anak matuk. Okey, tak apa. Kalau anak matuk, katakan diorang semua dah berbincang, nak bagi sama rata, ataupun nanti dibayar kemudian ke sebab tanah tu pun dah tak ada kan. Dibayar kemudian. Lepas tu kalau jumpa dengan pegawai ni, dia macam mana? Dia ada ni tak? Okey. Biasanya pegawai yang kali kedua tu tidak ada masalah. Dia kena tanya dengan Cik Razak ni. Cik Razak ni nak buat macam mana? Kalau macam dia tengok waris pun okey ni pada pandangan saya lah. Waris pun okey dah setuju, dia akan ambil lah keterangan apa waris semua. Lepas tu dan semua orang kata tak apa, kita silentkan aja. Jadi pegawai ni kata tak apalah kalau saya silent lah. Jalan. Jalan lah untuk yang batu 6 baru tapi boleh. Tapi jalan. Ini. Cuma kalau kali ketiga ada tanah, kali ketiga ni berbangkit lagi teruk daripada yang ni, kena kan? Kena make sure takkan ada apa-apa pertikaian lepas tu. Orang kena make sure betul-betul tak ada perkara berbangkit. Lebih-lebih lagi kepada nanti kalau ada tuan-tuan yang dah meninggal dunia, takut anak tuan-tuan nanti dah dia minta kata, bapak aku dulu lah macam ni. Sudah. Itu nak kena clearkan cepat-cepat bang. Dia buat cucu kan. Cucu je lah. Bila yang tu balik, biasanya dia orang akan korek balik yang lama. Kalau balik semua, kalau nak